رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب صافي هانيا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi tamu-tamu kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan hidayah taufik daripada Allah mampu lagi kita membuat taat di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana buat taat ini merupakan tujuan utama kita di dalam hidup. Tujuan utama kita hidup ni nak buat taat kepada Allah. Bukanlah tujuan kita untuk hidup ni mencari dunia sebanyak-banyaknya sehingga lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia tidak sadah jika cari dunia itu untuk buat taat kepada Allah Ta'ala. Maka masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita 24 jam, isilah masa tu dengan buat benda taat. Antara benda taat yang kita boleh buat adalah hadir majlis-majlis ilmu. Kita duduk sini sejam ke, sejam setengah ke, dikira pahala. Kalau kita belajar ilmu fardu ain kita tak pandai lagi bab sembahyang, bab tutup aurat, bab cemah cuci tak erti lagi, kita mari belajar maka dapat pahala fardu. Seperti kita sembahyang maghrib tak berhenti-henti lagi, seperti kita sembahyang subuh selama sejam setengah sembahyang subuh dapat pahala fardu. Maka tak ramai sekarang dah manusia ni mari mengaji ilmu Allah Taala, mari nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cara settle pada akhir zaman adalah buat lari manusia daripada majlis-majlis ilmu. Supaya manusia ini buat ibadat dalam keadaan salah. Hadis akhir zaman ada satu hadis berkata kecek mengenai akhir zaman. Nabi kata 50 orang semayah, seorang habuk tak sah semayah. Tak diterima Allah Ta'ala. 50 orang semayah, Allah Ta'ala seorang habuk pun tak terima semayah dia kerana apa? Dalam syarah hadis tu kerana tak belajar. Rukung tak tahu mana benda membatalkan air semayah, lagu mana tutup aurat sebenar macam mana. 50 orang semayah. Lalu ni kita kata balik sana 50 rasa. Kita tengok kita sendiri wakil daripada kapur kita. Berapa orang yang mari mengaji betul semayah, betul. Lari tak ramah mari mengaji. Kadang-kadang mari semayah ramah lebih daripada mari belajar semayah. Semayah tanpa belajar, semayah sia-sia. Buat kuih kalau tak belajar tak jadi. Laksa kau nak buat lopak tikan kau buat apa dia. Kenapa mudah orang-orang yang pandai. Kita pergi tiru sendiri beli tak jadi apa. Jadi minyak muta. Jadi minyak muta. Kuah lopak tikan jadi minyak muta rasa. Buat apa rasa lagu ni? Orang buat sedap-sedap. Jadi benda dunia pun kena belajar, benda akhirat kena belajar. Ada orang menganggap benda akhirat ni tak payah belajar, ni pandai sendiri. Lagu mana mikir Maka mari belajar ni tak ramai orang boleh mari belajar, kita boleh mari ni rezeki lah. Puji Allah sebut Alhamdulillah kerana pilih kita dalam seramai-ramai. Apabila kita belajar, maka ibadat kita insyaAllah lah betul. Apabila betul, Allah Ta'ala janji dah ibadat betul molek, Allah Ta'ala terima. Jadi kita sambung kepada kitab kita lah. Kitab kita muka surat 4. Betul kau ada tanda dia? Ada tanda muka surat 4 apa Allah Ta'ala tu dah. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala telah memerintahkan Rasulnya untuk mengambil bai'ah, yakni mengikat janji setia daripada kaum wanita sebagaimana baginda mengambil bai'ah daripada kaum lelaki. Mukaddimah ni pengarah nak kecek mengenai suruh orang tina belajar sebagaimana kita suruh orang lelaki belajar. Nabi ambil bai'ah janji supaya setia dengan lelaki, Nabi juga ambil bai'ah dengan perempuan. Bai'ah ni apa maksud bai'ah?
Apabila Rasulullah mendakwa, bukan mendakwa lah, apabila Rasulullah menjadi Rasul, maka Rasulullah panggil seorang-seorang iktiraf pada dia sebagai Rasul. Sanggup tak taat kepada dia, maka panggil orang-orang lelaki. Lepas panggil orang lelaki, orang tina di rumah pakai ikut tu lelaki. Tak. Rasulullah panggil pula orang tina, bai'ah depan dia. Bererti suruh hai untuk belajar, ini tak suruh pada orang lelaki saja. Orang lelaki pun kena, orang tina pun kena sungguh juga untuk fardu ain kita. Allah Azza wa Jalla berfirman kata, ya ayuhan nabiyyu izza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a wa la yusyrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Artinya, wahai Nabi, jika datang kepada kamu wanita-wanita yang beriman mahu membaiat, yakni mengikat janji setia kepada kamu agar tidak menyekutu. Pertama, Nabi minta supaya dia jangan buat syirik kepada Allah Taala. Orang tino ni minat sungguh benda-benda sihir, benda-benda goni, jumpa tok bomo, tok laki pakai nak senyap gitu. Ai orang buat kena kita ni. Cepat sangat nakak benda-benda lagu ni. Benda-benda syirik ni cepat sangat orang tino percaya kau tok bomo lah, tok raja lah, gapo tok calah, gapo dia. Dia sakit lutut. Nama, kabar-kabar kata orang ni buat lah. Dia sakit kata, kabar-kabar kata orang ni buat. Perangai orang tino ni cepat sangat latah nak pergi ikut benda lagu tu. Nak benda-benda syirik, benda-benda kurafat lagu tu. Maka Nabi Muhammad minta, zaman jahiliyah berat lagi. Ni zaman Islam, zaman jahiliyah percaya berat lagi. Maka Nabi minta pertama, jangan percaya benda-benda lagu tu. Tak ada kuasa selain daripada Allah Ta'ala. Kok lain itu sahaja sampingnya sahaja kata. Jangan cepat percaya kepada benda-benda kurafat. Orang dulu menujung, tilik nasi, raksi, nak menikah pergi jumpa orang, ambil burung lah, ne, tarik kertas lah, apa dia tengok demo dengan tok laki demo lagu mana. Dulu suruh, nak menikah, raksi lah, padai kau tidur, ni tahak raja, ni tahak hamba, macam-macam. Jangan menyengutu ke Allah dengan sesuatu. Jangan kata ada benda sama hebat dengan Allah, ada benda boleh beri kesan selain daripada Allah. Tidak mencuri, jangan mencuri. Orang ni zaman jahiliyah ni minat ketek bagi orang. Gi kenal bagi orang perut ambil. Ni ada perangai lagi lah ni. Nau. Macam-macam lah ni dalam YouTube tu tunjuk ni. Orang curi, bubuh dalam teleku lah. Bubuh dalam goni lah. Bukan kata orang pakai teleku untuk curi. Tapi nak kata perangai lah guti. Minat ketek bagi orang. Tidak berzina. Dan tidak membunuh anak-anak mereka. Jangan berzina. Mudah sangat kena tipu dengan lelaki. Lelaki kecil sikit tu kat naik gendong selalu. Naik motor selalu. Tok lelaki wak jatuh wak main kereta. Gi selalu. Oh kereta ni jenis minat ke besi panggil. No. Mak ayah tak kata apa dia anak tina dia naik dengan orang jatuh. Tak ada kata apa, tak ada kata sensitif, tak ada kata saya kau anak dia hok dia kandung 9 bulan tu. Anak dia tak ada hubungan kait jatuh mana mari ambil tak apalah saya universiti dia dia kata. Boleh nyawi peluang lagu tu. Orang jatuh ni supaya kucing dengan ikan tawar. Oh tak ada apa lah. Depan tu esnya, depan mokpok. Belakang mokpoknya ukah atas belakang lah. Oh. Tu, tebak dia dah aku tuduh. Mana ada kata jatuh dengan tino. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, wala takrabu zina. Jangan hampir dengan perbuatan-perbuatan zina. Jangan dekat, Nabi kata. Nabi tak sebut kata jangan berzina. Nabi sebut jangan dekat. Kerana barang dia kalau dia dekat kat payah no'ok lah. Payah no'ok. Jadi lepas dua orang lagu tu gib jale, gib derak, gib denu, gib gis kayu, gigo ni, tempat jiran ni, jiran ni. Ai, jangan lah awak kerja lagu tu. Kalau betul saya kau anak, serius sungguh saya. Bukan kata saya mulut sungguh. Saya kerana lillah agama sungguh. Oh, cara sungguh kau anak tina kita. Orang tua sebut dah anak tina sore ni lebih berat daripada kubah skandal lagi. Kubah skandal mudah lagi pera pakai alok lagu tu masuk. Oh anak tina lah. Payuh. Kena hak jenis buah. Kena garik pulak. Itu panggil tina garik. Garik pulak ni. Oh tak dengar kata. Orang tua kata lagu ni yang lawan. Minat ke jatuh lagi. Sebab itulah. Antara hikmah Nabi suruh nikah awak lagu tu lah. Tengok.
Napa ada tino napa gelenya sikit wis lalu lelaki. Cari lelaki hok soleh-soleh, hok boleh semayah, hok kena ti balasoh gapo dia. Nama, tak kaya lah mana pun tak apa, cari hok berjuru. Lah ni hok kaya ramah tipu orang, dok menipu kontraktor, menipu orang. Cari wis lalu lelaki suruh dia cara anak tino kita. Nah. Ni anak cuik mak, mak kita nak nikah gelenya. Tua tu umur dia dah. Neblah lapai belah tu umur dia dah. Dalam syariat, nikah ni umur 12. Dalam kitab sebut nikah umur 12. Naik neblah sunat muakkad nikah. Sebab umur dia dah. Ni cuik kita, kita kata gelenya dia. Pamula dia jadi mikir kot lain. Masa dia dah. Kau jatuh lah kutu juga. Nah. Nikah hawa. Dia kata nikah hawa tak erti. Tak erti sebab kita tidak ajar. Kalau kita ajar, dia boleh jadi bini orang. Ya, kalau kita ajar, dia boleh jadi tok laki orang yang molek. Ni kita tak ajar. Memang masuk tak erti. Tak main singgah ikan, ikan singgah. Berat. Hari ni rebuh ikan. Pas singgah ikan. Hak tu tak naik pada martabak gula. Tak naik martabak gula. Tak erti. Gula warna biru. Mari kot mana gula warna biru. Dia kata air laut warna biru. Salah ke apa. Marinya bubu percoh ke apa dia warna biru. Beratlah kata. Kita. Sebab tu anak tina kena banyak duduk dengan mak. Ni atas asrama. Tahu ke apa dia asrama? Anak nak pergi sekolah. Atas asrama. Tubik asrama buta kayu. Orang tu panggil buta kayu. Tak erti ke apa? Tekir rice cooker pun tak erti. Tekir ke mana, mak? Tekir ya. Bukan kata nanok tak suruh bahasa berah lagi. Bahasa berahnya bahasa lagu mana? Nggak sabung tak tahu. Jeng. Apa? Duduk asrama. Tak pernah duduk dengan mak dia. Mak dia nanok dia tak pernah tengok. Mak dia gula tak erti. Gula kunyit kuah pun tak tahu. Kuah tak kenal. Halia pun tak kenal. Salah siapa dia? Salah kita lepas kot lagu tu. Nah. Dan orang ngaji lah ni lagu tu cara dia. Kalau kita ikut PA lagi ngaji lagu ni kak. Nyanyo tak erti apa. Lepas mula tanya nikah curik mok. Nak buat lagu mana mok? Demo suruh gol lah. Nak kata tak erti malu kat orang. Resipi mok lagu mana? Mula petok gola mak. Tidak berzina dan tidak membunuh anak-anak mereka. Orang jahiliah dulu yang bunuh anak-anak apa? Bimbel. Pertama kalau anak perempuan jadi menyusuh keluarga keluarga memalukan. Biasa anak perempuan punuh. Zaman jahiliah. Kalau boleh anak perempuan mok ayah muka kelas lalu. Boleh ada tino. Allah, malu selalu. Muka. Sebab apa? Dia tahu dah anak ni kalau tino sudah jadi punuh lalu. Ikut jatai lah apa dia. Jadi memalukan keluarga anak perempuan ni. Tapi apabila mari Islam barulah Islam naik ke taraf perempuan, kata orang Islam ni perempuan dan lelaki sama saja anaknya. Bahkan Nabi puji siapa dia yang dapat anak perempuan dan menggembirakan anak perempuan maka baginya pahala syurga. Siapa dia dapat anak perempuan dan suka kepada anak perempuan maka bagi dia pahala syurga. Nabi sebut. Nah, Nabi ramah anak perempuan. Tiga lelaki, empat perempuan. Nah. Empat perempuan Nabi. Dan hok cara ke Nabi semua anak perempuan. Sebab anak-anak lelaki Nabi semua meninggal kecil belaka. Maka hok cara ke Nabi, anak tina dia. Sayyidina Fatimah, Sayyidina Rugayah, Sayyidina Zainab. Rasulullah keluar dakwah. Kelik baju kotornya katak dia orang berdarah belacan. Basuh anak dia. Ganti kepada Sayyidina Khadijah. Orang dulu bunuh anak perempuan kerana memalukan. Anak lelaki kadang-kadang yang bunuh juga puas duk saja buat apa? Dia kata takut makan sepinggir dengan dia. Patut ambo boleh makan sepinggir apabila ada anak jadi separuh pinggir ambo boleh makan. Ha, dia panggil tak percaya dengan rezeki. Sedekah Allah Taala sebut dah manusia itu lahir dengan rezeki dia. Dia tak makan rezeki orang. Kalau rezeki orang tak masuk akal. Memang Tuhan takdir dah ni rezeki dia. Kalau bukan rezeki dia, dia tak boleh nak makan. Tuhan takdir dah rezeki awak cemok-cemok ni. Garis 1,000 kilo, gula 1,000,000 kilo, beras 18 juta guni. Siapa dia mau mati? Ha, lagu tu. Tak ada yang tak makan rezeki orang. Manusia itulah hei dengan rezeki dia. Tetapi orang kafir kata tak dia makan rezeki ambo. Patut ambo boleh makan kenyang. Apabila ada anak jadi lapar pula ambo. Ha, sudah lagu ni. Tu bukan rezeki kita dah. Rezeki anak kita dah. Bahkan Nabi kata, Nabi pula sebut, kalau kita miskin, berkahwinlah. Kalau kita miskin, berkahwinlah. Kerana apa? Apabila kita menikah, rezeki bini so, rezeki kita. Kampung dua rezeki. Jadi bertambah senang.
dan tidak membuat dusta. Jangan reka-reka yang diada-adakan dan di antara tangan dan kaki mereka. Jangan kecek menipu, jangan reka cerita, jangan buah. Lah ni panggil membawa. Nama membawa menggapo dia bawa putih ada belako nama. Ngopak jangan bergapo dan tidak bermaksiat kepadamu dalam perkara yang baik, jangan lawan Nabi. Kadang-kadang manusia ni baik dah tapi ada benda bercanggah dengan dia lawan selalu. Maka hendaklah kamu menerima bai'ah mereka dan memohon keampunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Bukhari telah meriwayatkan di dalam sahihnya dalam bab adakah perlu dijadikan satu hari khusus bagi kaum wanita menuntut ilmu. Dalam satu dalam buku Imam Bukhari sebut dalam hadis dia, adakah boleh seorang wanita jadikan satu hari-hari ngaji? Contohnya macam hari ni, hari Khamis, hari yang nak ngaji mari menadah, mari bergapo. Boleh ke tidak? Maka Imam Bukhari buat mari satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pernah kaum wanita berkata kepada Nabi SAW, kami telah dikalahkan oleh kaum lelaki di dalam ilmu pengetahuan. Sahabat mari mengadu kepada Rasulullah, sahabiah, sahabat-sahabat perempuan kata, ya Rasulullah, orang jatuh ni Allah sedap nak menaduh. Mengaji 24 je. Hari ni boleh mengaji, hari ni boleh mengaji denganmu. Kalah dah hamba, mengaji tak ada ilmu lah mana kata. Maka sediakan bagi kami satu hari dari waktumu untuk kami belajar. Maka sahabat-sahabat perempuan minta satu hari dengan Rasulullah untuk belajar agama. Direct dengan Rasulullah. Lantaran itu Nabi telah menjanjikan buat mereka satu hari dalam seminggu. Nabi pun buat seminggu sekali untuk pengajian dengan kepada muslimat, kepada orang tino. Di mana baginda telah menemui mereka, mengajar dan menasihati mereka yang di antara kata-kata Nabi kepada mereka. Ini Nabi mengajar, maka Nabi pilih satu hari, Nabi mengajar khas untuk orang-orang tino. Permintaan orang tino nah. Kalau molek lagu tu kita seminggu sekali biar ada majlis ngajar. Sigi ngaji apa takut orang tak cara pasu bunga. Ya Allah, saya pasu bunga daripada diri dia. Kita tengok kesian dia, dak saya pasu bunga dia lagi. Bapa tak pergi pondok ni, tahu tak ada orang nak cara, nak sapu-sapu rumah. Allah, sebetar ya ginya, mari mengaji sejak ya. Nah. Di antara kata-kata Nabi, siapa di antara kamu yang telah mendahulukan tiga orang daripada anak-anaknya, yakni wanita yang kematian tiga orang, ya kontrol sikit, tak tahu juga tapi awak lalu bodoh lagu tu kontrol ni meh. Malu kau orang ni. Orang tenor sudah dia nyam-nau, nyorabuk habis, tarik kait. Tarik kain tu imeh, gerak-gerak gepal tu imeh kata noh. Nyo tarik kawan ni, tarik kau tu, ha seloklah kata. Nangis. Ni lah ni isu kata hok terbaru deh. Ada anak letak di tempat orang jaga tu, kabar-kabar nyembuh dalam peti mati. Oh, seloklah kawan tu. Oh. Nabi kata kalau tiga orang, tiga orang ni selok habis air mata dah. Nabi kata anak tu akan jadi benteng bagi dia daripada api neraka. Maka berkata seorang wanita, tengok hadis ni, wanita ada soal jawab juga ni senyap, tak tanya apa dia pehel belaka. Apa dia ngaji sat ni tak tahu. Apa tu? Ah sudah, mari ngaji tak tahu. Wali-wali ayat ngaji kok kotak lelaki dia kata oh best sedap mengajar. Ha patut mengajar apa dia? Ha tu sedap. Pas sedap ke mana? Ha tu. Oh menyakut. Menyakut lah ke mana? Ada mata kain kau tak tahu. Tak tahu gapo dia. Patut mengaji gapo dia? Tak tahu. Ah selok lah ke mana? Tak tahu. Kena ingat kita mengaji gapo dia. Gapo dia kita boleh hari ni. Contohnya nasihat. Okey. Ada hadis Nabi kata siapa dia kematian tiga orang anak, anak tu jadi benteng pada kita api neraka. Tak apalah ingat makna, tak apa dah hadis boleh orang kau orang siapa-siapa bleb-bleb buah ni. Jumpa dengan orang takdirnya misalnya saing kita ada lagu tu, kita pergi ceramah pula. Ambo dah apa hadis dulu mengaji so hadis tu. Nabi kata siapa dia yang mati kematian tiga orang anak, Nabi kata jadi benteng. Maka wanita tu kata kalau dua orang lagu mana ya Rasulullah? Kurang sikit. Tiga orang ni mati ni payah nak temu mata kata. Dua orang lagu mana? Maka jawab Rasulullah, walau dua orang, dua orang pun jadi juga benteng api neraka. Yakni dua orang anak pun jadi benteng daripada api neraka. Maka sahabat kata, "Eh, amun nak tanya lagu sore, kalau sore lagu mana?" Hadis ni ada panjang lagi.
Kalau sorang mati lagu mana? Tetapi ambo malu segar dah saat ni dah kata dua. Patut kalau tanya so lalu ni. Direct ni tanya dua. Jatuh so. Ambo nak tanya kalau sorang lagu mana? Api neraka juga kot. Jadi sahabat berhenti sekat tu cerita. Jadi kalau dua orang pun anak tu jadi benteng juga daripada api ni. Kemudian Imam Bukhari berkata pula dalam bab ni, dalam hadis dalam kitab Bukhari kata dalam bab malu menuntut ilmu, malu nak ngaji. Malu ni ada dua lah. Malu yang dipuji oleh syarak dipanggil malu mahmudah. Kedua dipanggil malu yang dikeji dipanggil malu mazmumah. Malu ni Tuhan buat bukan sia-sia. Maka malu bagi perempuan ini mahmudah dipuji. Selama mana malu itu tidak menghalai dia daripada nak melakukan kebaikan. Malu eh? Mari ya, pergi ngaji. Orang pergi ngaji belakang ramai. Malu eh? Malu itu mazmumah. Nah, malu tu bukan dipuji Allah tapi dimarah oleh Allah. Malu nak pergi belajar. Malu nak pergi maiden. Ha, tak apa, mahmudah. Malu nak pergi tempat bergalak. Ah, malu mahmudah. Malu nak pakai benda sikat-sikat. Ah, malu mahmudah. Lagu tu. Nah. Ni malu dalam nak menuntut ilmu. Ilmu pula ilmu fardu'ain. Tuhan tak kenal. Cemar cuci tak tahu nak semayal bel lagu mana. Aurat tak tahu nak tutup lagu mana. Di mana telah berkata Mujahid, tidak tiada akan dapat ilmu orang yang malu dan suka mengangkat diri. Katanya orang Mujahid kata dua spesies manusia ni tak boleh ilmu. Dua golongan manusia ni payah nak boleh ilmu. Pertama, gabriel orang yang malu. Malu nak belajar, malu nak bertanya, malu nak tanya orang ada kuliah ke tak, malu. Ah, berat. Orang ni tak boleh ilmu. Orang ni tak boleh ilmu. Keduanya, orang suka mengangkat diri, yakni orang takabur. Eh, tahu. Segar. Ambo nak pergi ramai-ramai tempat lagu tu. Ambo biasa ngaji sore-sore. Orang mari rumah. Ah, takabur. Dia tak ada ilmu, tiba-tiba takabur dengan ilmu. Nak suruh ilmu, mari sujud ke dia. Patut dia pergi cari ilmu. Katanya Imam Malik, al-ilmu yukta wala yakti. Al-ilmu yukta wala yakti. Katanya Imam Malik, ilmu itu didatangi. Kita pergi mari cari ilmu. Wala yakti, bukan ilmu tu pergi cari kita. Tu adab kita dengan ilmu. Ada orang tak sih buat lagu tu buat apa sombong. Saya orang kaya cakap nak pergi duduk dengan orang-orang lagu ni. Tak padai dengan apa. Pak mati lagu ni tak boleh ilmu. Tak sih nak pergi mari mengaji. Maka kalau tak lepas ilmu sunat tak apa, ilmu fardhu ain tak belajar tak ada apa. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Mereka tidak merasa malu untuk bertanya kerana menambah ilmu agama. Sayyidina Aisyah puji golongan wanita-wanita Ansar. Wanita Ansar ini golongan wanita sahabat-sahabat yang duduk di Madinah. Kalau muhajirin, orang yang daripada Mekah. Rasulullah sendiri pun daripada Mekah berpindah kepada kota Madinah. Daripada kota Madinah, orang-orang yang sambut Rasulullah, kalau pun wanita Ansar lah dipanggil Ansar. Maka Sayyidina Aisyah dan Rasulullah juga pernah puji wanita Ansar kerana tidak malu bertanya. Suka bertanya. Perangai orang Madinah ni, orang wanita Madinah ni Rasulullah puji antara orang sebabnya kerana rajin bertanya. Orang lagu mana hukum ni? Ambo tak puas hati hukum lagu ni. Kadang-kadang dia tanya, ya Rasulullah, ambo nak tanya benda ni ya Rasulullah. Nak tanya ke apa? Dia kata, ya Rasulullah, ambo tengok orang jatuh ni sedap tu bit luar. Maya jemaah lah, jihad lah, macam-macam kerja buat ibadat luar. Ya Rasulullah, ambo nak minta ibadat, ambo nak buat kerja luar daripada rumah boleh kau tidak? Ambo rasa bosan duduk dalam rumah, duduk tengok muka anak, duduk numbuk lada serabut kata. Kata ambo nak tu bit luar juga boleh kau tak? Maka Rasulullah pun suka dengan soalan ni. Dia kata, wahai sahabat, cu tengok orang tina ni. Berani dia tanya soalan lagu ni. Maknanya kritik lah maknanya. Rasulullah kata, wahai wanita, beritahu kepada wanita-wanita di belakang kamu. Royak kepada sahih-sahih. Yang mana kalau kamu poso fardu, semayah fardu dan taat kepada suami kamu.
maka kamu nak masuk kepada syurga. Hok mana mu nak masuk mana boleh berlaku. Pintu hok lapai tu nak masuk atas sekali, kau hok bawah kau terpulih kepada kamu. Tak payah keluar. Semaya fardu, puasa fardu, taat kepada suami, jaga harta dia, jaga anak dia, jaga hatu sudah. Syurga neraka kamu berada di rumah. Tosok sibuk-sibuklah buat program-program di luar. Lainlah program hok penting macam ngaji fardu ain kau gapo dia hok benda hok tak ada dalam rumah, boleh tu bit luar. Tapi kalau benda hok ada dalam rumah dah, kurang ke keluar rumah bagi wanita. Hok tu paling afdal, syurga neraka dia. Dan lebih nampak dia menjaga kehormatan dia. Hismah dia panggil. Wanita ni kalau duduk di rumah nampak lebih hismah dia. Sekalipun duduk di luar tu ada manfaat juga, tetapi kalau duduk di dalam rumah lebih hismah, lebih nampak terjaga lagi. Sesuailah dengan kata-kata Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah kata apabila Rasulullah bertanya kepada dia, wahai Fatimah, apakah perempuan ataupun muslimat paling suka sekali? Apakah benda yang paling disukai oleh seorang muslimat, orang-orang mukmin, orang mukminat ni? Maka katanya Sayyidina Fatimah, ya ayahku, wanita solehah ni paling suka ia tidak melihat lelaki dan lelaki tidak melihat dia. Berarti dia duduk di rumah. Kerja dia taat di rumah. Ada orang ditarik ni dia keluar daripada rumah 3 hari 3 kali saja sepanjang hayat dia. 3 kali saja dia keluar daripada rumah. Pertama keluar masa bila eh? Keluar ketika nikah, pergi pindah kepada rumah tok laki dia. So, keduanya, ketiganya pindah daripada rumah pergi kubur. Itu saja. So, mula-mula ni kenapa dia tak ingat dah. Wanita-wanita tarikh ni, dia tubik daripada rumah 3 sebab. Ada tu tak keluar-keluar rumah. 60 tahun duduk dalam rumah. Ni cerita sungguh ni. Warok tak warok pun dia. Ya tarikh ni rumah dia kalau di Sibam ni dia ada peringkat rumah, ada merah kambing, ada gapo. Ada anak-anak tu tak keluar rumah 40 tahun. Ada tu siapa ketua tak keluar rumah. Nikah pun dalam tu tak keluar rumah. Tak turun, tak pijak bumi. Nak tengok warok eh. Pak kita setengah je dalam rumah, 4 je luar rumah. Nama? Gi mai ding, gi berderak kau tu, gi kau ni eh. Tu cara kehidupan orang warok. Kita nak kata lagu mana cara kita lah. Tetapi jaga sikit. Jangan nampak kita ni mengalah ke wakil rakyat dah pula. Rata lagi. Mereka tidak malu kerana menambah ilmu. Dan di dalam Sahih Bukhari juga terdapat satu riwayat daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu. Dia berkata sekali peristiwa Rasulullah telah keluar untuk sembahyang hari raya Aidil Adha ataupun hari raya puasa di sebuah tanah lapan. Dan sebelum kembali, baginda telah menganjur kepada orang ramai supaya bersedekah. Satu kali Rasulullah sembahyang hari raya Adha, hari raya haji ataupun raya puasa. Rawi dia ni syok, raya haji ke raya puasa, tak ingatlah mana, tak apalah waktunya. Rasulullah khutbah sembahyang di satu tanah lapan. Sebelum Rasulullah balik, Rasulullah menganjur kepada orang ramai supaya bersedekah. Sedekah, ada duit lebih bersedekah lah ni orang payah nak wi duit kepada orang. Kerana apa? Musim payah lah ni nak wi ke orang pun payah juga. Ada orang tunggu nanti pitih banyak baru nak sedekah kepada orang. Pitih kau banyak kau saya. Kau 10 ya apa saya? Kau 100 ya? Kau jadi tak saya? Kau saya kau 100 ya? Kau jadi tak saya? Kau 10 ya saya? Kau pada 100 ya? Kalau saya kau 100 ya? Ada 1000 ya? Kau saya 1000 ya? Jadi pemurah ini sifat hati. Bukan sifat kepada duit. Ada orang pemurah duit ada 300 ya gaji. Tapi boleh dia beri RM10 untuk masjid. Nampak amalan dia. Ada orang gaji RM36,000. RM55,000 gaji. Jadi CEO ni ke apa? Seria tak boleh beri masjid. Ia bukan masalah di duit sebenarnya. Masalah di ni dari hati perut pedah kita. Ada orang tak ada duit lah mana, tapi dia boleh khidmat, boleh sedekah, boleh guna kekuatan dia, boleh sedekah tenaga dia, sedekah buah fikir dia. Tak apalah pakcik tak ada duit, tak apa pakcik gender, pakcik surah. Tak apa dah. Ni panggil perangan dalam hati. Bukan sebab duit masalahnya. Kalau duit itu menunjukkan pemurah, nescaya datuk dating akan jadi lebih pemurah daripada orang miskin. Tapi kita tengoklah ni.
Bukan pergi ke orang, ambil ke dia 20. No, ambil ke dia 20. Pelik sungguh. Manusia ni, duit ini tak ada istilah semakin banyak jadi semakin pemurah. Semakin banyak jadi semakin pemurah. Rasulullah tak ada harta, tapi masyhur dengan pemurah. Tak ada harta, tapi masyhur dengan pemurah. Kerana pemurah itu sifat hati, bukan sifat kaya. Kalau ikut orang kaya, Abu Jahal pada masa itu lebih kaya daripada Rasulullah. Ada duit? Tak ada pun. Maka pemurah itu sifat hati. Katanya Rasulullah, bersedekahlah. Kata baginda, wahai manusia, bersedekahlah kamu. Kemudian baginda mendatangi kaum wanita pula. Nabi lepas pada ceramah tu, Nabi pergi kawasan orang Tino, setopok sahabat-sahabat. Khos ni. Berarti Rasulullah ni cara kepada wanita. Tanya khabar dia, ada masalah apa dia, tak payah hukum akal kau. Ni kita menikah, tak bini nak tanya pun kalau tak cara. Baik, lagu mana hukum? Oh, tanya ambo apa. Masa dulu tak saya mengaji, ambo suruh mengaji dulu. Gelenya nak menikah dengan ambo. Oh, maksudnya nak marah pula. Ambo dia mengaji, tak ada nak payah hebat ni. Hata kata mengaji tidur, nak ngepek pula masa dulu. Oh, berat. Jadi dia tak cara hukum akal. Bini nak menanya, apa orang tina nak menanya. Jadi Nabi ni cara. Lepas pada kecek dengan manusia, Nabi pergi. Kemudian baginda mendatangi kaum wanita. Pergi tanya khos pada wanita. Beri nasihat khos kepada wanita. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kerana sesungguhnya aku melihat kebanyakan kamu tergolong daripada ahli neraka. Ah, sudah. Orang tina ni. No. Nabi sebut dah, bukan hamba sebut. Kita doa minta supaya pok kita lepas daripada api neraka belaka. Tapi Nabi sebut orang tina ramah masuk neraka. Ah, sudah. Dan orang ahli syurga ramai orang miskin, Nabi kata. Apabila hari Isra', malam Isra' dan Mi'raj, aku dinaik ke langit, maka aku melihat ramai penduduk neraka tu wanita saja. Orang tino saja. Mana kalau hamba tengok ahli syurga semua orang miskin-miskin saja. Ah, sudah. Pas lagu mana kita nak selamat? Nabi sebut lalu cara dia, neh. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa sebab sampai begitu? Maka sahabat tina dengar lagu tu gak. Rasulullah sendiri sebut orang tina masuk ramai masuk neraka. Maka bimbelah sahabat-sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah. Bapa jadi gitu ya Rasulullah? Jawab baginda, kerana kamu suka melaknat serta mengingkari kebaikan orang. Selalu lupa kebaikan suami. 10 tahun tak beli baju raya, hari ni tak tahun ni tak ada piti, tak ada beli. Mujung mulut-mulut tupak tak buat tahun ni. Apa? Tak beli baju raya, abang memang lagu ni perangai, tak ajin beli baju kita. Hanya kecek lagu tu. Tok laki dia beli tiap-tiap tahun dah. Hari tu tak ada piti kau gua nak. Yeah. Lasih tukar semacam tiap-tiap hari raya. Tahu hari ni tak ada beli-beli separuh. Jadi nampak lucu. Malulah dia kok saing-saing dia. Lasih separuh yang pakai. Hak lain tu warna lain. Malulah nak saing-saing nak mari tunjuk nak tengok ni lasih dia lah. Bongo bling-bling lah macam-macam. Malu beli separuh lagu ni. Abang ni malu kita ni. Ya Allah, malu kita tak cara semacam kita. Ah, sudah. Ya terlupa kata tak laki duk beli semacam cari piti semacam ke dia dak dak. Ha ni. Ni perangai Nabi sebut diri dah. Ngaku kau tak mengaku. Tahu sendiri dah. Hati kita lagu mana. Kita tengok semacam. Nah. Orang tua gak kalinya baloh gak Allah lagu tu. Habis nya pekong langsung lah nya pekong pekong goni lah ni. Oh, abang tak cara kita abang gini. Kawin ni hari ni sehari ya selak berkali kita ada piti kau gua anak. Melaknat suka mengingkari kebaikan orang. Kebaikan orang ni maknanya suami. Aku dapati kau, aku dapati kamu kurang akal dan cetek dalam agama jika dibandingkan dengan lelaki yang berfikir panjang. Rasulullah kata pertama ramanya perempuan masuk neraka, pertama lupa jasa suami. Kedua, kurang akal. Nama, orang royak lagu ni tak faham. Kalau buat kuih pandai benar. Kalau buat agama wak tak faham. Tanya soalan hok tu lo ya. Tanya soalan lagu ni tak ingat dah. Nama Nabi pun tak ingat, nama Rasul pun tak ingat, nama berat kata. Aku dapati kurang akal. Sebab itulah kalau buat saksi perempuan, kalau suami orang jantan seorang, orang tina kena dua orang. Bak saksi.
Kalau orang jatuh dua orang, orang jatuh nak kena empat orang. Tu yang panggil. Kurang dari sudut faham dia, dari sudut hafalan dia lagu tu. Cetek dalam pengetahuan agama. Jarang wanita boleh buka pondok. Ada wanita buka pondok? Hah? Jarang. Nama. Benda tu tidak salah, tapi kadang-kadang membawa kepada kita ni. Hak berat sekalinya lupa jasa suami. Hak tu berat sekali. Hak ni bab kurang akal ni memang kejadian dah. Kurang agama sebab jarang orang perempuan ni peluang dia nak belajar betul-betul ni jarang. Eh, mengaji sekolah-sekolah ya. Lepas tu nak nanya lebih-lebih tak boleh. Nak rapat dengan cikgu dia memang kata nak mengajar cikgu. Jadi payah berlaku jadi. Duduk dengan lagu tu. Akhir sekali duduk dengan tok lelaki pun tak reti apa satu. Putus kayu juga. Nama. Duduk dengan tak ada ilmu lagu tu. Nyanyalah. Kalau tak pergi cari peluang macam lagu ni. Cari juga seminggu sekali. Mari tubik. Mari betul agama. Mari betul akidah. Mari betul. Nah. Apabila baginda sampai di rumah, isteri Abdullah bin Mas'ud telah datang meminta izin menemui rak baginda. Lepas pada Rasulullah kecek lagu tu, Rasulullah keliklah ke rumah dia. Lepas pada air raya, kecek dengan orang wanita, maka Rasulullah kelik ke rumah. Apabila kelik ke rumah, maka isteri Abdullah ibn Mas'ud, ni sahabat Rasulullah ni, Abdullah ibn Mas'ud, datang meminta izin menemui Rasulullah. Ketuk pintu, ya Rasulullah, hamba ada nak kecek benda. Baginda mengizinkan masuk lalu bertanya, wahai Nabi Allah, engkau telah menyebut tentang sedekah tadi. Dia kata tadi masuk kat tempat semayang dia saat ni kecek bab sedekah. Dan orang wanita ni banyak masuk neraka, cara nak selamat dia banyak ke sedekah. Kalau nak suruh buat masjid tak rok pun dia nak kat batas botol pun suruh nak rebah dah. Jadi sedekah benda orang ngeh nah. Menyebut tentang sedekah tak? Dan aku mempunyai bagi kemah, dia kata ambo ada bagi kemah dan ingin aku sedekahkannya, tetapi suamiku Abdullah ibn Mas'ud menganggap bahawa dirinya dan anaknya adalah lebih berhak kepada sedekah itu daripada orang lain. Apakah itu benar? Katanya isteri Abdullah ibn Mas'ud, ya Rasulullah, hamba apabila dengar lagu tu bimbel do hamba kata orang perempuan ni masuk neraka, maka hamba tengok rumah hamba ada bagi kemah milik hamba, hamba nak sedekah, mudah-mudahan sedekah ni dapat halal hamba daripada masuk neraka. Maka apabila hamba nak sedekah, tahu di suami hamba Abdullah ibn Mas'ud, dia kata tak usah sedekah lah. Kita tak ada makanan, hamba berhak lagi. Anak-anak kita apa sedekah kat hamba lah. Sedekah ke dia. Sedekah ke tok laki dia. Tok laki Abdullah ibn Mas'ud kata sedekah kat hamba lah. Pada nak sedekah ke orang lain, hamba lebih berhak lagi. Anak-anak kita lebih berhak lagi. Maka hamba tak secara. Jolah kau dok. Takutnya lipat hamba ya. Tapi kira tok laki ni. Nampak berjuru. Ada bab-babnya lipat juga. Nama. Hamba tak puas hati, hamba pergi tanya sendirimu ya Rasulullah. Betul kau dok. Kalau sedekah kepada suami, lebih afdal daripada sedekah kepada orang lain. Maka dia tanya ya Rasulullah. Betul kau lagu ni ni. Abdullah ibn Mas'ud kata lagu ni. Maka baginda berkata, memang benar ibn Mas'ud. Oh betul. Maknanya Abdullah ibn Mas'ud kata tu benar. Memang kamu sedekah kepada suami lebih afdal daripada kamu sedekah kepada orang lain. Kenapa? Kerana kalau kita sedekah kepada orang lain, lebih menunjukkan kepada nak menunjuk sikit. Nampak tak? Tapi kalau kita sedekah kepada suami, haji kita ajak cerita kat orang, haji kita menunjuk-nunjuk. Ya sedekah kau supa suami. Kalau sedekah kepada bini, tak ada perasaan nak menunjuk langsung sebab bini dia. Pui piti pun tahu tiap-tiap hari dok pui. Jadi tak ada perasaan nak menunjuk-nunjuk. Tapi kalau kita uri kepada orang lain, ada sikit perasaan macam ada kita ni baik sikit. Maka hak afdalnya benda itu yang dekat kepada ikhlas. Maka bersedekah kepada suami ataupun suami sedekah kepada isteri lebih afdal berbanding dengan sedekah kepada orang lain. Nama. Nabi kata al-aqarib lebih. Hak lebih dekat daripada kita lebih. Sedekah kepada adik-beradik tak nunjuk dah. Adik-beradik kita. Adik-adik kita susah, kita pergi tolong dia. Tak ada masalah. Perasaan lebih sikit pun tak ada dah. Tapi kalau pergi kepada orang lain, kita terasa selalu. Maka Nabi kata, afdal sedekah kepada kaum kerabat lagi. Memang benar Ibn Mas'ud mengatakan bahawa dirinya dan anaknya adalah lebih berhak atas sedekah itu daripada orang lain. Kerana Ibn Mas'ud ni orang susah. Sahabat ni susah. Ne? Sahabat-sahabat Nabi-Nabi ni orang susah. Sebab tu orang bawa agama ni jangan cari hok kaya. Nak cari natu, hok aling, hok gapo, tapi nak cari hok kaya payah nak temu. Kena pilih antara dua. Nak cari orang juru, hok miskin ataupun hok kaya, tak apa nak tak apa nak juru lah mana. Nah. Payah nak temu rezeki benar. Orang ada agama lagi, kaya lagi, oh tu rezeki benar. Biasanya orang ada agama ni kurang harta.
Itu biasa standard dia. Sahabat-sahabat dulu duduk dengan Nabi semua miskin. Tetapi Allah Ta'ala puji mereka radiyallahu anhum wa radu'ah. Mereka reda dengan Allah. Allah Ta'ala reda dengan mereka. Yakni sebaik-baik manusia lepas pada Nabi Muhammad adalah sahabat-sahabat. Nah, lepas pada Nabi-Nabi, sahabat-sahabat duduk dengan Rasulullah. Kaya tak? Miskin. Hampir 95% sahabat tu miskin belaka. Hanya 5% saja yang kaya. Imam Bukhari kita pergabih mukaddimah ni deh. Kita masuk lepas ni kita masuk kepada tajuk cerita kita dah. Imam Bukhari meriwayatkan lagi dalam bab nasihat pemimpin kepada kaum wanita diambil sanaknya daripada Ibnu Abbas katanya aku menyaksi pada suatu peristiwa bahawa Nabi SAW telah keluar bersama Bilal Sayyidina Bilal maka Bilal menyangka bahawa Nabi tidak akan memberi nasihat kepada kaum wanita. Tiba-tiba Bilal mendapatinya menasihati kaum wanita dan menyuruh mereka bersedekah. Keluar dengan Bilal, maka Sayyidina Bilal ingat Rasulullah apabila bertemu dengan wanita ni Rasulullah senyap ya, tak kecek, tak nasihat, tak apa. Apa Rasulullah nasihat kepada kaum wanita? Kecek pula, kecek bak sedekah juga yang menyebabkan kaum wanita itu menyerah ke segala anting-anting ni tak apa dah subah dan cincin mereka serta bila menerimanya dengan hujung baju dia. Sayyidina Bilal ambil lapik dengan kain kutip sedekah. Semua hadis yang disebut di atas menunjukkan betapa pentingnya dalam pandangan Nabi untuk mengajar kaum wanita. Hadis ni nak royak sebenarnya, bukan nak royak gapo, nak royak kata Nabi cara kepada kaum wanita. Ambil berat mengenai ilmu juga wanita ni. Kerana dia juga fardu ain, kena kenal Allah, kena betul sembahyang. Penting benda lagu ni. Membimbing mereka mengambil berat terhadap mereka dalam urusan agama mereka. Saya gio dipandai wajib atas kaum. Atas kamu wahai kumpulan wanita wajib untuk mengikuti jejak langkah mereka dalam mendidik diri dan urusan agama kamu lebih daripada memberatkan urusan dunia dan hanya Allah sahajalah yang dapat memberi hidayah dan taufik. Aku telah menyusun buku tazkirah ini ni, kitab ni nama Tazkirah Hadramiyah ni. Kitab ni nama Tazkirah Hadramiyah. Nama kitab ni terjemah dia fikih wanita itulah. Dengan sebuah mukaddimah dan 4 bab serta khatimah yakni penutup. Mukaddimah mengenai rukun-rukun agama. Kita akan belajar mengenai rukun-rukun agama. Maksud 2 kalimah syahadah. Apa maksud Islam? Apa maksud? Kita kena kenal lah Tuhan tu kapa dia. Bab yang pertama mengenai taharah, bab suci. Apa berkait dengan dia? Cara bersih, cara kapa. Yang kedua mengenai hid nifas dan apa yang berkait dengan keduanya. Hukum hakai, benda hak haram wak ketika tu, benda yang boleh, benda tak boleh, istihadah lagu mana. Bab yang ketiga mengenai solat sembahyang wanita, rukun-rukun syarat dia, apa berkait dengan dia. Bab keempat mengenai hak kedua ibu bapa dia, macam mana kalau dia nikah, kalau dia tak nikah lagu mana ibu bapa dia, dan nikah jadi lagu mana ibu bapa. Hak suami isteri dan mencela tabarruj berhiyah-hiyah. Memang tajuk-tajuk berkait dengan wanita. Hak ni saja tajuk wanita perlu belajar. Hak ni saja. Hak lain lebih-lebih kecek bab faraid, bab gapo dia, bab muamalah, bab tu bab tinggi benar dah tu. Hak tak fardu ain. Hak ni hak fardu ain ya. Khatimah penutupnya menganjur supaya berzuhud daripada dunia cinta kepada akhirat. Kalau orang tak sayang kepada akhirat tak boleh jadi wanita solehah. Ingat baik-baik. Selagi mana orang ada dunia dalam hati, maka dia tak mampu nak jadi wanita solehah, isteri yang terbaik. Kalau dia ada akhirat, baru dia akan sabar dengan kelakuan suami dia. Duk masuk kepada suami dia dekat 40 tahun, tak ajin suami dia kata terima kasih awak penat kau, tak ajin. Mucuh mulut. Tapi kalau kita orang jenis minat akhirat, tahu Allah Ta'ala balas semua apa kita buat. Tak ambil ikut dia, you nak ayat terima kasih kau, thank you kau, apa dia tak suruh ayat pun tak apa. Apa penting hamba buat ni kerana Allah, Tuhan bayar penuh. Tapi kalau orang tak ingat Allah, jadi mecoh. Apa ni kita masuk tak ayat dah, kita penak-penak hari ni pergi ambil bodoh sekolah lagi. Hari ni terkekal pergi masuk, dah siap juga, yang kata masing. Hamba kejak tak masing lah mana. Haa, tapi mula nak. Nyepek mula nak jadi solehah, tak berapa nak jadi solehah. Nama solehah ada, nama tak jadi solehah zaman. Apa? Kerana ada dunia, tak ada akhirat dalam hati. Sebab itulah penutup dalam kitab ni dia kecek mengenai zuhud dengan dunia dan cinta kepada akhirat. Serta ancaman sifat ribah. Ha, ribah ni mengumpak. Ha, tahu dah. Memekoh, tajuk wanita saja.
Ngopak ni senyap pun yang ngopak juga lah ni. Senyap. Dah tekan handset. Oh, ngopak pakai tangan. Dulu pakai mulut ngopak pakai tangan. Tu orang sebelah rumah kita. Nenek. Orang kita tak kenal pun kita upak juga. Biasa ngopak ni orang kenal, orang sekampung. Tak tu. Datuk Widah tak kenal pun ngopak juga. Tahu? Macam-macam kita. Namimah mengacung. Ha, ni mengacung. Nih, kecek orang ni jadi panah kawan ni. Eh, ambo bukan kata nak kecek. Tapi tahu ambo dengar demo tu duk kecek. Ah, sudah. Kawan ni, wah. Baru duk tengok sumbuk-tumbuk sambal lada. Tangan panah dah. Naik pak kata pala panah. Tengah wak gini berasak pala. Eh, ambo rasa kecek dengan kawan ni. Mana headset ambo nak telefon selalu berok telefon. Tak ada apa. Dan apa yang bersama dengan keduanya. Benda yang berkait dengan keduanya. Mukaddimah wallahu a'lam. Ada soalan ke? Ikut labak ke apa dia? Boleh nanya berlaku. Ni ada soalan dah. Dok gini, kita buka puasa tu sebab kita sakit. Okey, tak payah bayar fidyah ke apa. Kita hanya kena qada lah berapa hari hok kita buka tu. Contohnya sakit tak sakit lah, dalam seminggu lah. Maka kena qada saja, tak perlu bayar fidyah. Ingat nah. Ingat bayar fidyah ni kita wiki edah lalu. Ingat sampai mati. Bayar fidyah ni kalau kita buka puasa bukan sebab kita, sebab orang lain. Contohnya kita menyusu. Bapa demo buka puasa, ayah ambo kalau tak buka puasa, anak tak ada susu lah. Jadi ambo buka puasa kerana dia. Ambo tak ada masalah kalau puasa pun tak apa. Ah, kita buka kerana orang. Hak ni kena qada lagi dan kena bayar fidyah. Ah, kena bayar cukup berat. Hak tu panggil buka puasa kerana orang baru kena bayar fidyah. Ataupun kita tengok orang lemah. Ah, sudah orang lemah. Ambo nak tolong tak ada tak urut ni ambo puasa. Pahala ke mana? Ambo kena buka puasa dulu. Oh, tengok ambo dalam poket ada dah yang cadang dah, Maggi apa semua. Memang cadang nak buka puasa dah, buruk-buruk makan jadi segar. Gitu kejung selamat orang sus, orang lemah tu. Maka boleh buka puasa saat ni sebab nak tolong orang. Okey, tapi buka puasa lagu tu kena bayar video. Kerana tu lah. Tu kaedah dia. Buka puasa kerana orang baru kena bayar video. Kalau kerana sebab kita sendiri tak payah bayar video. Gini, masalah ada orang tanya. Masalah dia kata kalau pergi masjid dengan kuliah. Ataupun duduk rumah, semaya, patuh dengan kuliah melalui YouTube. Memang ada di tiup ni kan? Tak pakai tiup kau tayar, kau ikutlah you tayar kau ke apa dia ni. Kok mana afdal? Oh, patuh suami pun nampak macam suruh kita duduk rumah lah. Suruh kita duduk rumah, tak satu bit. Maka afdal dengan YouTube lah. Afdal, dah boleh dah. Ada dengar dah, molek jelas dah. Sekalipun kurang lah sikit kita nak menanya tak boleh. Majlis pun tidak dapat pahala hadir majlis ilmu. Maka waktu tak boleh lah. Tetapi dari sudut afdal, bagi keadaan dia ni. Bukan nak jawab secara umum ni. Bagi orang yang masalah lagu ni, maka afdal sebab suami dia lagi tidak apa nak suka tu bit luar. Maka afdal dia mengaji melalui YouTube. Tak apa dah. Tak apa dah. Sekalipun tidak dapat berkat majlis ilmu kau gabur dia tak boleh. Tapi sebab boleh dah sekurang-kurangnya untuk ni. Apakah yang dimaksudkan dengan berpakaian tapi seperti telanjang dan bonggok untung seperti nyatakan dalam hadis? Namun dalam hadis ada sebut kata perempuan akhir zaman ini pakaian seperti tak pakai pakaian. Kita pun nampak orang lain ni pakai pakaian serupa tak pakai pakaian. Tak ada beza dia dengan pakaian. Menekat dengan tubuh, bentuk tubuh dia serupa tak pakai pakaian dah. So, pertama ulama kata tu pakaian itu melekat di tubuh. Ketak gelemak. Kalau kita tak boleh menyawa selok dah, menyawa. Orang dulu pakai kapal korset tu. Ini, bekung-bekung ni. Ikat tiang, apa pun tengok lagi. Ikat tiang ni, orang tua dulu. Nak suruh nampak kuruh, nak pakai baju kebaya ni. Kalau tidak tak masuk, tubuh lagu ni. Nak masuk kebaya lagu mana? Orang tu baju, bukan baju kurung, baju guni boleh pakai lagu tu. Maka pakai lagu tu.
Jadi tubuh tu menekat di tubuh. Kedua, jarir. Keduanya jarir baju tu. Duduk tengah pakai baju warna putih pula jarir. Ngongeng-ngongeng nampak macam royak kulit lagu tu, tubuh nampak. Ha. Pertama, baju tu ketat tubuh. Kedua, jarir mengongeng. Nampak. Maka pakai lagu tu supaya tak pakai gapo. Tujuan kita pakai-pakai ya, tak siwi nampak bentuk tubuh kita. Neh. Tak siwi nampak tubuh bentuk tubuh kita dan tak siwi tubuh nekat dan tak siwi nampak lah. Ya, kena tutup lah. Berarti pakaian kena tebal, tak siwi nampak itu dan kena longgar. Tak syarat pakai pudah pakai apa tapi pakaian kena longgar. Lekung tu tutup lebih pada punggung apa apa semua. Pakaian longgar, jangan pakai ketat. Nah, tu maksud dia. Kalau pakai oh ketat dengan nipis maka seperti tak pakai pakaian. Pala-pala pula seperti bonggo unta ni sanggup. Orang Arab ni tradisi orang Arab. Orang Arab ni kalau dia masuk kafera dia tu, masuk tempat selong dia tu, ya ke tubik kita kenapa gini, pala unta gini. Besar lagu tu. Yo, ya panggil kau bodoh, kok bubuh sabuk tu, kok naik atas pala tu. Nak suruh tinggi, kalau dulu pakai sanggup. Nama, pakai sanggup. Jadi kita kalau pakai telekong, kalau boleh, jangan sanggup gini. Ne. Jangan sanggup gini. Nampak coking lagu tu. Sanggup ikat tok bawah atas tekok ni biar jatuh kepala tu, biar jatuh kepala tu. Nampak ah, nampak tak nampak, nak ternampak bonggo lagu tu. Sebab hadis larang kata. Hak ni wanita ini tak boleh mencium bau syurga yang mana bau syurga itu sudah dapat dicium 500 tahun perjalanan tu bau doh. Syurga tu kalau nak ikut bau dia 500 tahun jalan Allah tak tahu berapa ratus kilo. Kita lah ni bau pasal belakang tu. Tak bau dah sini. Syurga ni 500 tahun perjalanan tu bau dah sini. Tapi orang lagu ni, maka lagu ni, syurga tak boleh nak hidup. Apa maksud tak hidup? Kau masuk syurga dengan ketak hidung lagu tu. Apa maksud ada ketak hidung suruh? Jadi tak bau. Bukan lagu tu maksud dia. Maksud dia tak boleh masuk langsung. Nah, bau pun tak boleh, tak boleh masuk langsung. Nama? Kadang-kadang wanita lah yang menarik lelaki sebenarnya. Wanita yang menarik lelaki. Lelaki memang PA perangai dia lagu tu dah. Wanita yang tarik. Sebab tu dalam bab zina Nabi sebut perempuan dulu. Azaniatu azani. Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina. Tak boleh sebut perempuan sebab benda ini biasa perempuan yang. Oh, anak tina kelip dan jerit. Wah, wah, kena buat kainak ke orang. Siapa dia suruh tu? Bik, mu dulu setak. Kalau duduk di rumah, dia tak mari rambik. Ada kih, jarai sangat orang mari kainak, orang jatuh. Biasanya kalau hok luas-luasa ni, hok noni ni, sebab wanita. Oh, ada soalan lagi? Gana tu, dia kata? Aha. Aha. Ha. Gugur. Ha sama kita sebut dah ni. Mati pun tanya masalah anak gugur lah. Ha boleh syafaat qada? Boleh syafaat qada? Ha, boleh syafaat juga. Gugur ataupun mati kecil. Boleh syafaat juga. Sat ni ke mati. Neh tanya soalan lagu tu dah. Maknanya budak gu, anak kalau kata anak gugur tu boleh syafaat ibu ke tak? Alah alah apa tu? Ah. Cuma ulama kata apabila kematian anak sama ada anak tu gugur, gugur ni ia kurang daripada 9 bulan. Neh. Kurang 5 bulan, 4 bulan, waktu gugur, gugur. Atas pada 9 bulan lahir mati atau tetap angin gugur dipanggil mati anak dipanggil ni. Maka gugur ni zahir hadisnya kata syafaat berlaku start daripada kalau mati kecil kau mati anak kecil misalnya umur setahun kau ataupun mati umur 3 bulan kau mati dalam perut kau mati gugur kau gugur 2 bulan kau gugur 3 bulan semua tu syafaat kepada ibu bapa dia. Tu maksud dia ni gugur. Sama ikutlah gugur 2 bulan kok, gugur 3 bulan kok. Apa penting kematian lah macam gugur lah. Gugur masuk dalam kategori mati lah. Eh. Oh,
anak ni hok jadi syafaat ni biasa tak balik. Sebelum daripada balik meninggal, maka dia jadi syafaat kepada mak ayah dia. Nabi kata apabila mati anak hok belum pada balik, maka dia akan duduk di pinggir syurga, tunggu mak ayah dia masuk. Dia lah ni kalau dia mati, dia akan jadi khidmat dia. Budak-budak hok mati sebelum pada balik, dia akan jadi wildan. Wildanun mukhalladun, dia suruh insan tu kan. Wildan ni khodai-khodai hok jo khidmat dalam syurga. Budak-budak jo bawa air, jo bawa gapo, yo budak-budak khidmat. Seperti lu'lu'an mansura, seperti permata-permata yang terhembus. Kita tengok klik-klik-klik-klik pok dia duk khidmat, duk isi air, duk gapo. Tu budak-budak hok mati sebelum pada balik. Ada riwayat dalam kitab kata pok-pok ni dia akan tunggu depan pintu. Tunggu ayah mu ayah dia ni. Maka lagu mana apabila ayah dia masuk syurga tak apalah. Hok tak masuk, tunggu kawan ni. Maka malaikat kata, "Eh, masuklah. Masuk eh, nanti ambo nak tunggu mu ayah ambo." Tunggulah kawan ni, tunggu-tunggu tak mari dah muka mak ayah pergi ke lain. Maka dia kata, "Eh, nak gimana kata tunggu tu." Akhir sekali dia pun, "Eh, tak mari dah mak ayah hamba ni. Cari, pergi cari mak ayah dia." Maka orang syurga kata, "Eh, mari masuklah dia mau masuk syurga. Eh, hamba tak sempat masuk kecuali dengan sekali dengan mak ayah hamba." Maka akhir sekali Allah Taala tarik juga mak ayah dia masuk dengan berkat anak dia, permintaan anak dia. Jadi maksud umur sini daripada tak balik lah. Contohnya almost 3-14 ke, lebih kurang 14 ke bawah. Tu tak balik lah. 15 ni balik dah. Lebih kurang usia lagu tu. Anak orang bukit Islam. Ha, ni masalah. Masuk syurga. Masuk syurga dia. Kalau dia meninggal sebelum daripada balik, maka masuk syurga dia. Mana kalau nak masuk syurga, tak tarik mu'abak tak boleh. Sebab waktu kapir memang jatuh hajanya dah tak boleh masuk syurga. Waktu memang tak boleh. Anak dia masuk syurga. Sebab tu kita, kalau tengok anak orang kapir, kalau tak balik, kita jangan kata, "Hei kapir. Hei budak kapir man." Yang kata lagu tu. Sebab dia tak kapir lagi. Kapir ni benar-benar berlaku apabila seorang itu balik. Tak balik ni tak ada hukum akal lagi. Tak ada hukum, dia tak kapir lagi. Takdir kalau dia mati, memanglah mati cara urusan. Contohnya kalau mati cara Cina, cara urusan mati cara Cina lah. Nih, tanah boleh cacai ke. Tapi akhirat di sisi Tuhan dia tu beriman. Dia tu syurga, masuk syurga. Nampak? Tapi kita nak kata kapir kalau orang tu balik dah. Dia kapir lagi baru kita boleh kata balik. Oh, tu masalah juga dia. Dia bunuh anak dia pula. Lepas tu nak syafaat lah ke mana? Dia je bunuh anak dia. Anak dia ingat tak si syafaat kali anak mak dia. Mak mutahuk ambo kata. Kalau ni ambo nak jawab pun tak kena. Kalau dia bunuh mak anak dia, perbuatan tu berdosa lah. Tapi adakah apabila mak anak dia tu mati dengan cara lagu tu, anak dia boleh syafaat ke dok mak dia? Takut anak dia tak si syafaat dah lah. Dah ayah dia tahu. Tak si ambo. Ambo tak ingat lah mak ayah ambo. Oh ni mak ayah mak dia, mak ayah dia duk saya duk gapo kabar-kabar mati. Ha tu mungkin dia ingat. Gitulah nama. Ha patut tanya mana? Ada ki onikih lah ni. Jari-jari berlaku. Beranak siapa 7 bulan hilang dalam perut. Benda ni berlaku berlakulah. Pas lagu mana? Tak mati anak tu. Dia duduk lain lah. Oh, biasa bunyi yang ambil ke kapal dia. Ni benda tu berlaku. Kadang-kadang ada lahir. Kadang-kadang besar. Nikah dah. Maka ni jadi hukum nikah besar lah. Tak ada bukan kata hukum mati ke apa dia. Bukan mati lah. Bukan mati. Kalau hukum ilai lagu tu tu bukan mati. Itu ada special case lah. Ramai juga peristiwa-peristiwa benda ni berlaku lah. Tapi jarang lah berlaku. Ada orang 7 bulan. Orang kawasan ni, kawasan tegel. Kawasan tegel ni. Lepas pada 7 bulan, anak dia hilang. Lepas pada anak dia hilang, mari satu mimpi beritahu kata anak dia saya ambil. Gitulah, maknanya bunyi yang ambil pada dia. Dia kata kalau nak tengok anak dia, ambil kain kuning, letak atas rumah. Ambil tepung, kabur gitu. Maka dia buat lagu tu, dia tengok anak dia sekat ni duduk ngakuk. Besar dah anak dia. Ngakuk. Ngakuk. Tak nampak penuh, nampak tangis saja. Lepas pada tu, lepas usia belasan, mari. Mari dalam mimpi, anak dia kata, "Mak, kata saya nak berkahwin." Mak kemas rumah hari ni.
Oh, mak kemah hari ni. Maka dia berkemah rumah dia. Berkali dia duduk sorai ke rumah makcik tu, duduk sorai. Kemah rumah dia. Hari tepat hari tu. Oh, dengar. Orang belarak gajah, orang gini. Nikah anak dia. Tak mati tu. Cuma dia duduk alai-alai. Oh, tu cerita special case lah. Banyak bukan so cerita lah. Banyak cerita. Nama. Ada 2-3 kali. Siapa umur ni bulan, 7 bulan, hilang. Pecah pala doktor. Doktor kata siapa dia curi, curi lagu mana bagai duduk dalam sarai lagu ni kau apa hilang. Dulu sekian ada, tak ada. Aish. Bagai ni jadi gap pada dia. Maka hak tu di luar kawal ilmu doktor lah. Maka ilmu lagu ni. Tak mati dia duduk di alai lah. Biasanya lah. Gitu cerita kih dia. Ada soalan? Tidak dosa anak luar nikah ni tidak ada dosa kau. Dia nak syafaat lagu mana? Anak luar nikah ini anak bagi perempuan. Dia tak ada apa. Kaedah dalam mazhab kita, ayah ini dia kena nikah dulu baru dipanggil ayah dia. Sekalipun kahwin ni setubuh dengan kahwin ni, boleh anak, tapi dia tak nikah. Maka lelaki ini bukan ayah dia. Maka boleh dia nikah dengan anak dia? Boleh. Sebab bukan ayah dia. Boleh dia nikah. Contohnya boleh anak perempuan yang zina. Boleh. Pak jatah ni nikah dengan otino anak zina ni. Boleh. Sebab bukan ayah dia. Itu dalam mazhab kita. Ayah, ibu tak boleh nak nafi. Dan sebab tubik daripada dia, maka itu ibu dia. Kalau kapa-kapa dia boleh syafaat juga anak ibu dia. Sebab anak zina ni tidak berdosa. Cuma anak zina ni kita panggil keturunan yang tidak molek. Tak dosa eh. Keturunan tak molek ni tak dosa. Kesilapan orang tua, tapi anak tu tanggung. Keturunan yang tak molek eh. Maka kalau nak pilih jadi bini kau, jadi tok laki, jangan pilih keturunan lagu ni. Lepas tu, oh dia mau pilih kasih. Tak, tak dosa dia mau. Jadi anak zina ni tak dosa. Sebab dosa mokpok dia. Dia ni lahir tak ada bukan dosa. Cuma dia terpaksa kena tanggung. Nasak tak molek dia panggil. Nasak tak molek. Terpaksa kena ngaku. Oh, macam orang keturunan Fir'aun. Nak kata ke mana Fir'aun salah. Hamba keturunan dia. Ya. Kalau dia baik, dia akan dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Dia jadi juru, jadi gapoh. Tak ada masalah gapoh. Anak zina mengaji pondok jadi alim buka untuk guru. Oh, jadi jadi wali, jadi gapoh tak apa. Tapi keturunan tak boleh. Itu sahaja. Dia ambil nama kesilapan daripada kedua ibu bapa. Kalau dia mati kecil, dia nak syafaat ibu bapa dia. Boleh, tak ada masalah gapoh. Ibu dia lah, bapa dia tak ada lah. Bapa dia lagu mana? Menggap zina. Jadi ibu dia saja dia boleh syafaat. Lagu tu. Ada soalan? So, soalan lagi kau. Ada soalan? Terima ada soalan? Gini, masalah anak akak ni, Islam iktiraf juga anak akak, tapi ada cara dia. Ingat, kalau kita nak ambil anak orang, kita kena nyusu. Apabila kita nyusu, jadi anak susu kita dan hubungi kita mudah. Setuh tak patah semaya, macam anak kita sendirilah. Tetapi kalau kita ambil anak orang, kita tak nyusu, jadi orang ajnabi. Maka ini satu fenomena masalah dalam masyarakat kita ambil anak orang tak nyusu. Apabila tak nyusu dia besar, dia jadi macam orang luar. Tak boleh nak sentuh, tak patah semaya, jadi masalah. Maka betul dah tindakan dia kalau dia tinggal anak dia, sorang dia di tempat lain. Tapi kalau boleh, jangan buat anak akak lagu tu. Jadi masalah. Kalau nak anak akak, nyusu. Kita tak ada susu lagi. Sebab tu tak ada anak, tak ada nyusu lagi. Okey, cari adik-beradik kita. Ada susu, suruh dia nyusu. Maka kita jadi pok, mok sedara susu. Maka tak patah semaya juga. Ataupun orang yang ada khabar dengan kita, suruh dia nyusu. Kalau kita dah tak ada susu. Ataupun orang ni macam-macam cocok lah. Kenapa dia kau? Okey, biar itu. Barulah molek nak urus saya pun mudah. Tak jadi kau pasal ada.
Betul dah. Tak ada masalah, betul dah. Memang tak boleh duduk sekali lah. Laki perempuan apa semua. Mana boleh kata anak akak orang luar, betul-betul. Nah. Dan anak akak ni tidak ada hak untuk pusaka. Nyangi waktu ka. Saya setara mana anak akak tak ada hubungan harta. Apabila meninggal, dia tidak mendapat apa-apa harta daripada ibu ataupun ayah angkat dia. Sikit abuk pun. Ada orang tu saya bui kepada anak akak. Ni berdosa pun. Lainlah sebelum daripada mati, dia dah widah. Wirumah kau sebutin. Heboh dah widah sebelum daripada saka. Kalau lepas pada mati, anak akak kena keluar daripada rumah. Tak dapat walau 10 sing pun tak boleh. Sebab dia orang luar ni. Eh, tak nak. Ada setengah tu anak akak rapat dengan mak akak. Anak-anak tak cara hidup saya kat tu. Oh, tak. Nak uri harta kau ni. Tak boleh. Eh? Hak orang jangan duk ambil. Berdosa hukum dia. Eh, anak-anak saja berhak untuk dapat harta. Anak akak tak dapat hak sebarang sedikit. Eh. Wallahu a'lam. Mukadimah ini lama jati. Sekolah. Eh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma khtim lana min husna. Allahumma ya muqallibal qulub. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha